Oke, ini dia teman-teman semuanya. Oh my god, guys. Itu lihat, guys. Ada senjata, guys ya. Dan juga tempatnya Audio Jungle. Hello, what's up untuk semuanya. Kembali lagi bersama aku, Reju Gaming. Dan hari ini, stumble guys, ada updatean terbaru lagi temennya. Dan ya, di sini updateannya cukup keren banget guys ya. Selain mungkin beberapa skin, yaitu adalah fitur terbaru dan juga map terbaru guys ya. Tampilan fotonya atau gambarnya sekilas adalah seperti ini map terbarunya. Kira-kira ini bakalan jadi map apaan ya? Jadi ya, kalian bisa nonton video ini sampai habis aja teman-teman ya. Seperti biasa, bisa bantu juga dulu ya dengan cara tekan tombol like-nya, share ke teman-teman kalian, subscribe, nyalakan loncengnya, oke? Terima kasih semuanya, and let's go saja kita ke pembahasan update-nya. Jadi ini mungkin updatean versi 0.471 atau 48 ya, oke? Oke guys, map pertama tika adalah Turbo Temple. Jadi seperti yang kalian lihat tadi temennya di foto awal, jadi Stumble guys bakalan merilis satu map terbaru lagi guys ya. Kemungkinan besar bakalan rilis di pertengahan bulan ini ya guys ya, atau di sekitar tanggal 14 ataupun 15 di bulan April temennya. Jadi nama mapnya sendiri gua belum tahu nih guys ya, tapi yang jelas ini adalah map mode terbaru, dimana kemarin kita sudah membuat video terbaru dimana balap-balapan, lalu ada mode yang cari-cari koin, dan kali ini modenya itu adalah mungkin hampir mirip-mirip banget dengan yang cari-cari bendera itu guys ya. Tapi di sini beda, yaitu adalah dengan menembak-menembak guys ya. Jadi ya, ini adalah tipe shooter guys ya. Gua nggak tahu nih bakalan kayak gimana mapnya. Jadi ini pastinya yang gua tahu bakalan seru banget dan refreshing banget atau menyegarkan banget guys ya, dimana nih baru pertama kali gua cobain dan pengen liatin buat kalian semua. Jadi ya, kalau nggak salah nih bakalan collab juga dengan Nerf Collection Battle ya. Jadi kurang tahu juga sih aku guys. Jadi ya, kita lihat aja nanti temennya untuk bocoran selengkapnya atau gameplay lebih jelas ya. Mungkin kalian semua udah pernah lihat mungkin di Twitter ataupun di mana. Jadi gua mungkin akan jelaskan sedetail-detail mungkin guys ya. Dan juga mungkin juga bakalan ada skin gratis juga nantinya di event ini guys ya. Jadi seperti biasa, gratis-gratis lagi guys ya. Kan ya akhir-akhir ini banyak gratis gitu di Stumble guys. Gua lumayan cukup suka sih teman-teman semuanya ya. Jadi ya, nama mapnya nggak tahu, tapi untuk gameplaynya sebentar lagi nih, abis-abis ini nih gue liatin guys ya. Abis satu match inilah kita menangkan dulu lah guys ya, satu game gitu guys ya. Jadi biar santai, biar enak gitu guys ya. Jadi ada juga event Egi Wegi juga bakalan keluar nanti. Punya banyak banget ya di bulan April nih guys ya. Gue sampai bingung guys ya, sampai banyak sekali ya guys ya, banyak sekali update tanda ya. Nah, kalau gue pengen bedah sedikit tentang gambarnya di sini temennya, dimana di sini ada gambar dimana orang menembak-nembak, dan di sini tampilannya kalau kita lihat adalah first person guys ya, ataupun perspektif yang nggak kelihatan badan atau perspektif yang first person ya guys ya kalau di bahasa Indonesianya ya. Jadi di sini kita tidak akan bisa melihat badan kita kecuali tangan kita hingga pistol kita guys ya. Sama seperti kita melihat diri kita sendiri ini guys ya. Jadi penglihatan dari kita sendiri guys ya, bukan dari orang ketiga. Jadi ya, kita akan adu tembak-tembakan karena mungkin bakalan tembak-tembakan juga. Jadi yang terkena damage paling banyak atau terkena kerusakan paling banyak, kalian akan kalah ya guys ya. Jadi ini seru banget sih bro ya. Ini sesuatu hal yang baru. Mungkin the biggest atau the newest map yang benar-benar keren banget. Gila, dua kali balapan kita dikasih. Jadi ini benar-benar sumpah keren banget sih guys ya. Kalau misalkan beneran ya guys ya, ini adalah tembak-tembakan. Dan ya nanti bukan lagi balapan, jadi kita punya tema baru ya guys ya, yaitu adalah tema shooter ya guys ya, atau ya tidak balapan, tidak elimination, tidak team tag battle, tidak memperebutkan koin gitu guys ya, atau hunting ya guys ya. Jadi tipe baru yang bernama shooter guys ya. Jadi gimana pendapat kalian guys ya, coba kalian untuk sementara komen dulu di bawah guys ya. Menurut kalian ini mapnya bakalan tipe seperti apa guys ya, dan senjata-senjata di sini menurut gua nanti bakalan dapatnya tuh langsung juga guys. Jadi kita tinggal tembak-tembakan. Mungkin kita nanti nyarinya tinggal nyari koin gitu temennya, lalu menghindar, lalu mungkin ya seperti itu aja sih guys. Jadi intinya menembak, menghindar, dan mencari atau membunuh orang-orang guys. Tapi untuk orang-orang seperti gua sangat berbahaya banget sih ya. Nama gua udah merah,
pasti diincer satu kampung ya tuh ya. Oh, map selanjutnya adalah Over and Under, dan mapnya nampaknya nih cukup kecil guys ya, nggak cukup gede, tapi banyak tempat hiding spotnya gitu loh. Jadi kalian bisa sembunyi di tempat A, tempat B gitu guys ya, dan dari larian. Tapi ingat ini first person guys ya, bukan third person. Bedanya third person itu adalah third person itu seperti ini, bisa dilihat dari perspektif orang ketiga, seluruh badan kita kelihatan, sama seperti game tembak-tembakan guys ya, kayak PUBG Mobile ataupun game lainnya gitu guys ya. Jadi kalau kalian first person, yang kelihatan itu cuma tangan kalian doang guys ya. Jadi ya tangan doang, literally tangan doang, dan pistol kalian doang gitu guys. Jadi kita akan bedah mungkin habis ini lebih lengkap lagi guys ya, karena kita sudah memenangkan ini guys ya. Jadi ini dia full dari video mapnya, atau mungkin sebentar gua bilang sementara aja sih, karena ya dapat segini doang ya. Nanti kalau ada info lanjutnya, kalau misalkan udah beta juga, nanti gua ingin cobain juga guys ya, gimana sih cara mainnya bersama kalian ya. 2 jam kemudian. Oke, ini dia teman-teman semuanya. Oh my god, guys. Itu lihat guys, ada senjata guys ya. Dan juga tempatnya gak besar banget sih kayaknya sih guys, tapi ada jalan seperti tanjakan tinggi. Pokoknya tempatnya tuh gede-gede, lumayan mana ya, lumayan tinggi-tinggi lah guys ya, walaupun gak gede-gede amat guys ya. Jadi seperti itu guys ya, dan ya animasinya sangat keren banget, gua suka banget guys ya. Coba kita play dulu ya guys ya, jadi di berupa video Mas Yan. Oh ini dia kita guys ya, kita itu tangannya first person. Nah seperti itu guys ya. Aduh cepet banget lagi videonya, sebentar napa dulu. Nah jadi kita first person gitu, jadi tangan kita doang kelihatan. Jadi kalau kita membunuh musuh, kita nggak bisa lihat sekeliling kita, alias kita hanya bisa melihat di depan kita doang. Kalau kalian mau lihat sekitar mungkin kalian muter-muter ya, tau lah ya teori first person gitu temennya. Jadi ya nanti kita grab your ammo, ambil amunisi kalian guys ya, lalu tembak-tembakan. Bener guys, ini kayaknya nerf battle guys ya. Kalau kalian tahu guys ya, tembak-tembakan air yang ada di Amerika kalau nggak salah gitu temennya. Jadi seperti itu, check your shield. Oh my god, coming soon senjatanya tulisannya. Oke gitu guys ya. Wah gila sih ini. Ini penasaran banget sih gua sih tuh mapnya guys. Lihat guys, oh my god guys. Kira-kira nih bakalan gimana guys ya, kalau stumble guys ada mode terbaru guys ya. Pendapat kalian gimana ya tuh senjatanya tuh guys ya, ada beberapa peluru, jadi kalau habis mungkin reload gitu. Mungkin kita mencari-cari peluru gitu guys ya di arena juga, atau ada item-item tertentu buat shield, buat bertahan, buat menghindar gitu. Jadi yang paling lama bertahan dia yang menang guys ya. Mungkin juga ada darahnya nanti guys ya, di mana gitu barnya kelihatan guys ya di map ini. Jadi ini kayaknya nerf shooter sih guys ya, pistol-pistolan, tembak-tembakan itu guys ya. Nih, gua antusias banget sih ini. Ini gua penasaran banget sih guys ya. Kita tunggu aja ya. Pendapat gua akan rilis di pertengahan bulan seperti biasa. Jadi StumbleCack kan update-nya tiap 1 bulan tuh 2 kali ya, pertengahan sama akhir bulan ya. Jadi tanggal 13, 14 itu mungkin 2 minggu lagi bakalan rilis guys ya. Jadi mungkin bisa lebih cepat lagi mungkin, atau bisa jadi lebih lama lagi. Tapi nanti kalau misalkan gua udah dapat beta aksesnya, kita langsung coba ini. Apalagi detailnya bisa gua liatin temennya. Pokoknya ini temanya tema shooting guys ya, shooter guys ya. Jadi tetap aja kalau kita kena mati gitu kalau nggak salah temennya. Kita coba lagi. Wow tuh, lihat tuh, get ready for the first person stumbling tuh. Namanya juga first person stumbling ya, pertama kalinya nih bro. StumbleCack biasanya dia ngeliat di belakang itu guys ya, tapi ini yang sekarang first person, bener-bener yang first person gitu guys ya. Tadi kalau kita lihat sedikit guys ya, dia itu bisa mati guys ya tuh. Kita bisa nunduk juga, dan juga bisa menghindar gitu loh, atau apa sih kok menghindar atau sembunyi, bisa sembunyi gitu guys ya pas lagi sambil nembak ya. Boom, ada efek kematiannya teman-temannya. Oh my god. Semoga aja nanti di gamenya atau di gameplaynya nanti mirip seperti ini guys ya, nggak hanya di video doang guys ya. Oh my god guys, 10/10 sini bro kalau misalkan ada. Jadi seperti menambah refreshing baru gitu guys ya, suasana baru di luar dari bug-bug yang ada. Jadi semoga aja bug-bug yang ada segera teratasi gitulah temennya. Oh my god man, ini sungguh keren banget sih bro. Gua menanti banget bro ya, coming soon. Dan ya perkiraan gua tanggal 14 tuh. Jadi ada lubang-lubang itu juga guys ya. Dan ini nggak tahu gua tim
atau enggak ya guys ya. Kalau tim battle sih it's okay sih, enggak apa-apa sih. Itu ada yang keluar dari lorong juga tuh si kucingnya. Ah, ini keren banget sih, Bro. Ini gua keren banget sih, Bro. Ini gua sangat mahal guys. Pengen banget liatnya guys ya. Kecil guys, arenanya kecil, enggak gede-gede amat. Ini kan kita dalam posisi berdiri nih, kalian lihat nih dusnya kecil ya. Baru kita bisa jongkok dan kemudian bisa reload gitu, Bro. Mbak Bro, ini gua pengen banget nantikan banget temen ya. Jadi ya semoga aja bisa segera rilis guys ya map shooter ini, dan mungkin aja nanti juga bakalan ada skin juga lainnya guys ya, yang pastinya bakalan gratis. Dan kalau bisa sih senjatanya tipenya beda-beda guys ya, kalau bisa sih. Gua belum lihat ada tipe senjata yang bentuknya beda sih. Jadi kalau misalkan ada bentuknya beda seperti ada yang shotgun, ada yang apa gitu, boleh lah temen ya. Jadi biar lebih bervariasi. Oh beda guys. Oh senjatanya beda-beda, Bro. Ini kalian lihat guys, ini moncongnya satu doang. Ini moncongnya banyak, ini moncongnya banyak. Ini moncong satu doang, Bro. Oh my god. Oke. Senjatanya juga berbeda-beda, temennya. Let's go, guys. We will see, guys ya. Gimana nih bakalan, guys ya? We will see, Bro ya. Senjatanya berbeda-beda semua, Bro. Tidak sama semua, guys ya. Ini nih yang gua pengen lihat, temennya. Oh my god, guys ya. Jadi ya, kita nantikan aja coming soon nih guys ya. Nggak tahu kapan keluarnya, tapi yang jelas mungkin bisa segera cepat keluar ya guys ya, karena seperti yang kita tahu Stumblegate cepat banget update-nya. Dan semoga aja beberapa bug yang lainnya juga bisa teratasi setelah updatean atau sebelum updatean ini temennya. Oke, jadi ya itu doang bocorannya kali ini guys ya. Semoga kalian suka dan terhibur guys ya dengan update kali ini. Jadi gua banyak ngomong kali ini tapi sedikit menjelaskan tentang map barunya. Komen di bawah nanti rating kalian berapa tentang map ini. Oke, thank you guys, and sampai jumpa di next video. Bye bye, map terbaru, Bro.